Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Uncle Iman, channel ojol bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Nah, ini kebetulan dengan Mbah Min nih. Mbah Min, pengen ngobrol-ngobrol dulu dong. Ya. Nih cerita-cerita Mbah Min nih. Ini sepertinya saya dengar-dengar dari para bandar-bandar Purwakarta, ternyata Mbah Min itu bandar senior. Iya nih, saya dengar-dengar nih. Ini kira-kira da Purwakarta itu tahun berapa, Pak Min? Dari Jawa berarti ya? Tahun 81. Tahun 1921 udah ke sini ya. Waktu pasarnya masih di Lebih Panjang. Masih di Lebih Panjang nih. Purwakarta Lebih Panjang. Pasar Lebih Panjang Purwakarta dulu di sana ya pasar hewannya. Sekarang pindah ke pasar Ciwareng. Pasar Ingon-Ingon Purwakarta ya, pasar hewan terbesar di Purwakarta. Suka dukanya gimana Mbah Min nih waktu dulu nih di Purwakarta ini? Sampai dijuluki Mbah Min senior. Ya biasa. Betul loh, Bang. Dulu ini aduh, makasih nih. Cita-citanya gimana itu waktu di mula-mula ke Purwakarta itu? Saya. Mm-mm. Ya ngawal sapi, Bang. Oh, dari ngawal sapi. Nol-nolnya itu ya dari ngawal sapi. Dari Jawa ke sini ya? Iya. Oh. Oh, enak menjadi bos. Iya. Jadi sampai pindah ke sini tahun 86 pindah Ciwareng. Ke Ciwareng itu pasar hewan Ciwareng tahun 1986. Berarti awal-awal dibukanya pasar hewan Purwakarta di Ciwareng ya? Iya. Dari pembukaan dari pertama ya sampai dengan sekarang 86, sekarang 2022. Duh, lama berapa tahun itu? Tinggal ngitung ya. Hampir 22, 86, hampir 20. Wah, lama juga, hampir 30-an ya. Lama Mbah Min di sini nih. Sekarang alhamdulillah ada di, sekarang lagi di kandangnya nih. Di kandang Ciwareng nih. Bisa kalau ini menghubungi Mbah Min aja ini. Nanti nomor HP-nya ada di deskripsi nih. Nih setiap pembelian itu, setiap beli ke Jawa itu hari apa aja kalau datang barang itu? Hari Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu, berarti Senin udah ke pasar hewan ya? Iya. Bisa nanti ditemui di pasar hewan nih Mbah Min nih. Oke, segitu aja. Ayo. Makasih. Yuk, makasih Mbah Min. Yo. Nah, inilah sosok Mbah Min ya. Yang bandar sapi senior Purwakarta. Nah, ini ya sapi-sapinya ya. Thank you.
Hmm.